saudara sekalian yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi bersama saya Wita di persekutuan dengan Allah. Pada kesempatan siang hari ini saya mau bersaksi tentang mimpi penglihatan saya tanggal 25 Maret 2024 ya saudara, tentang tsunami Bapak Ibu saudara sekalian. Tsunaminya itu dia tentang tsunami Bapak Ibu. Jadi di dalam mimpi ini saya berada di suatu kota Bapak Ibu sekalian, di suatu kota, dan ketika itu saya melihat awan berbentuk tsunami Bapak Ibu sekalian, tetapi itu di dalam mimpi itu terjadi seperti nyata sekali Bapak Ibu. Dan ceritanya itu awan tsunami-nya itu sudah berada di hampir bawah gitu Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu pernah melihat kalau di berita-berita dulu pernah ada Bapak Ibu sekalian penampakan awan berupa tsunami gitu Bapak Ibu. Nah itu saya diberikan mimpi itu Bapak Ibu sekalian, tetapi di dalam mimpi ini berbeda Bapak Ibu. Itu seperti awan itu seperti benar-benar air yang akan turun ke bumi ini Bapak Ibu sekalian, padahal itu kan cuma awan ya Bapak Ibu sekalian, tetapi saya merasa itu seperti nyata Bapak Ibu sekalian. Dan pada saat di dalam mimpi tersebut saya seperti menahan itu awan Bapak Ibu sekalian, menahan supaya jangan turun dulu gitu Bapak Ibu. Jadi di dalam mimpi saya itu roh saya berkata, ayo cepat cepat cepat, ayo cepat, kepada orang-orang yang di sana Bapak Ibu sekalian. Kotanya saya tidak tahu, tetapi itu pada saat itu akan terjadi tsunami dahsyat Bapak Ibu sekalian, karena awan bentuk tsunami itu sangat besar gitu Bapak Ibu sekalian. Terus saya bilang sama orang-orang di situ Bapak Ibu, di kota itu, ayo cepat 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 cepat, kamu lari-lari sebelum tsunami ini terjadi kepada kalian semua, meluluhlantakan kota ini. Saya bilang gitu sama mereka, lari, ayo lari-lari cepat cepat, saya bilang gitu kan. Terus abis itu saya catat Bapak Ibu sekalian, di dalam mimpi saya itu melihat sebuah awan ya Bapak Ibu. Terus lalu saya berteriak kepada orang-orang itu, ayo cepat cepat, saya bilang gitu, cepat. Tapi sembari saya teriak itu, saya ngomong seperti itu kepada mereka untuk suruh cepat cepat itu Bapak Ibu, saya juga agak panik juga Bapak Ibu. Kenapa? Takut ya Bapak Ibu sekalian, takut kalau terlambat itu nanti air awan itu akan berubah jadi air dan akan meluluhlantakan seperti tsunami di Aceh itu Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu masih ingat tsunami di Aceh itu, nah itu akan terjadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu cuma sayangnya Bapak Yahweh itu tidak memberitahukan kota mana yang akan terjadi tsunami Bapak Ibu sekalian. Dalam mimpi saya itu tidak diberitahu kota mana yang akan dikasih tsunami Bapak Ibu sekalian. Terus saya bilang sama mereka-mereka itu, ayo cepat lari semua, lari sebelum awan ini berubah menjadi tsunami Bapak Ibu sekalian, supaya sebelum menjadi air tsunami Bapak Ibu sekalian yang dahsyat itu Bapak Ibu. Terus saya bilang, ayo lari lari. Terus saya itu seperti takut, panik gitu, karena takut mereka tidak selamat Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya ya udah singkat aja gitu Bapak Ibu sekalian. Tapi saya merasakan itu seperti nyata, karena saya bangun itu seperti dalam keadaan kaget Bapak Ibu sekalian. Hah, kaget, saya bilang gitu, seperti benar-benar nyata, kayak nyata gitu Bapak Ibu sekalian. Kayak kalau orang dunia itu bilang deja vu ya Bapak Ibu sekalian, deja vu gitu. Terus saya bilang, ayo cepat cepat, saya bilang gitu, cepat, nanti kamu tidak tidak selamat, karena ini tsunami udah sebentar lagi akan turun. Di dalam mimpi saya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terus pada saat itu, sebelum saya mimpi itu Bapak Ibu, saya melihat di sebuah media sosial Bapak Ibu itu ramalan BMKG Bapak Ibu akan terjadi gempa megatrust dan tsunami ya Bapak Ibu sekalian yang akan menenggelamkan kota Jakarta, katanya itu Bapak Ibu sekalian. Terus saya secara kebetulan saya melihat itu pada hari Minggu itu, saya melihat scroll itu Bapak Ibu sekalian. Tibalah saya lihat megatrust Bapak Ibu, gempa megatrust, tsunami akan terjadi berapa skala Richter Bapak Ibu sekalian. Dan itu saya kaitkan dengan nubuatan-nubuatan hamba-hambanya ya Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu sekalian yang sudah diberi Tuhan mimpi penglihatan Bapak Ibu sekalian. Oh, ternyata ini Tuhan memberikan ini tidak kebetulan Bapak Ibu kepada saya Bapak Ibu, supaya saya tetap berjaga-jaga, bertobat Bapak Ibu sekalian. Dan pada hari Seninnya Bapak Ibu, saya tidur itu diberi mimpi, ternyata Bapak Ibu sekalian diberi mimpi itu tsunami Bapak Ibu sekalian. Saya sampai berpikir, ini apa gara-gara karena gue nonton saya ngomong sendiri gitu Bapak Ibu, apa karena gue nonton ini kemarin ya di sosial media ini, saya bilang gitu kan. Terus abis itu enggak kali, udahlah ini. Tapi ini dalam mimpi saya ini seperti nyata Bapak Ibu, seperti kejadian gitu. Saya bangun aja kaget gitu Bapak Ibu sekalian. Iya ya, tsunami, berarti nanti akan terjadi hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan Bapak Ibu sekarang, seperti gempa bumi, tsunami, atau dan banyak hal lainnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu merasa tidak, di tahun 2024 ini merupakan tahun yang sangat mencekam Bapak Ibu bagi anak-anak Tuhan Bapak Ibu sekalian, dimana pemurnian berbarengan di tahun 2024 ini Bapak Ibu, pemurnian yang sangat-sangat ketat Bapak Ibu dari Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, apalagi orang-orang hidup dalam roh dan kebenaran firman Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim Bapak Ibu sekalian. Itu pemurnian itu sangat-sangat ketat Bapak Ibu saudara sekalian. Walaupun kita sudah banyak memberkati orang lain, tetapi kalau hidup kita tidak berkenan, itu sama aja Bapak Ibu saudara sekalian. Walaupun kita sudah sering ke gereja, Bapak Ibu sudah memberi perpuluhan, sudah banyak bantu orang, sudah banyak segala macam Bapak Ibu, tapi kalau hati kita kotor, tidak bertobat Bapak Ibu sekalian, itu tetap Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau kita memberi dengan iming-iming supaya dipuji orang lain, supaya dilihat orang lain Bapak Ibu sekalian, itu tidak berkenan sama sekali Bapak Ibu sekalian oleh Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim Bapak Ibu. Dan terus kalau kita sudah menjadi pendeta, menjadi pembawa firman Bapak Ibu sekalian, sudah tahu firman luar dalam semuanya Bapak Ibu, itu kalau misalnya Tuhan tidak berkenan, itu seperti lima gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh Bapak Ibu. Yang 5 gadis bodoh itu kan, dia ketika kembali ke rumah tuannya itu kan ditutup pintunya, dan tuannya itu berkata, siapa kamu, aku tidak mengenal kamu kan Bapak Ibu sekalian. Nah, di situ kita benar-benar pemurnian ini harus benar-benar seperti emas ya, ketika nanti dijual ke toko-toko itu memiliki harga yang mahal. Begitu juga dengan hidup kita Bapak Ibu. Ketika Tuhan mau memakai kita, ketika Tuhan mau menyelamatkan hidup kita, mau menjadi alatnya Bapak Ibu, kita benar-benar dimurnikan Bapak Ibu sekalian, benar-benar dihabis-habiskan gitu Bapak Ibu. Pokoknya dimurnikan lah Bapak Ibu, benar-benar diubak-ubak sama Tuhan, diubak-ubak-ubak terus nanti Tuhan juga yang akan memurnikan lagi Bapak Ibu, seperti di firman Tuhan, Tuhan yang melukai, Tuhan yang menyembuhkan. Adalah pokoknya itu Bapak, Tuhan yang melukai, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang membebati Bapak Ibu sekalian, itu mengobati Bapak Ibu sekalian. Nah, itu semuanya ada Bapak Ibu. Dan disitulah hati kita, disitulah hidup kita saat ini diuji Bapak Ibu, dimana tahun 2024 ini benar-benar bukan hal-hal untuk yang bermain-main Bapak Ibu sekalian. Apalagi sekarang-sekarang ini atau iblis Bapak Ibu sekalian itu sangat gencar ya Bapak Ibu sekalian untuk meraih anak-anak Tuhan supaya jauh daripada Tuhan Bapak Ibu sekalian, supaya tidak percaya Bapak Ibu sekalian, supaya terus menikmati dunia ini Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena sekarang-sekarang ini saya merasakan dunia ini tahun 2024 sangat-sangat mencekam, berbeda di tahun-tahun 2020, sebelum-sebelumnya pokoknya Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu merasakan tanda-tandanya belum sedahsyat tahun 2024 ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian itu benar-benar harus mendekat lagi sama Tuhan Bapak Ibu sekalian, karena di tahun 2024 ini dari bulan Januari sampai nanti Desember, kita tidak tahu kan, bulan Januari aja sudah ada pembukaan bencana kecelakaan pokoknya bencana lah Bapak Ibu, pembukanya bencana gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ditambah lagi udah banyak anak-anak indigo ya Bapak Ibu sekalian, diberi Tuhan penglihatan akan terjadi ini, itu hampir sama Bapak Ibu sekalian dengan penglihatan nubuatan hamba-hambanya Bapak Ibu, baik dari luar negeri maupun dari Indonesia Bapak Ibu sekalian. Itu maka dari itu kita harus tetap bertobat, berjaga-jaga. Walaupun ini juga kesaksian untuk saya pribadi, secara pribadi Bapak Ibu, kenapa Tuhan memberikan itu mimpi, supaya saya bisa bersaksi, supaya saya bisa menyaksikan mimpi itu Bapak Ibu, supaya itu menjadi suatu peringatan Bapak Ibu sekalian. Terjadi atau tidak terjadi, bila itu kehendak Tuhan Yesus Kristus yang terjadi Bapak Ibu, tetapi semua sudah digenapkan oleh firman Tuhan, sudah dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua akan ada terjadi gempa bumi, akan terjadi bencana-bencana, kelaparan, semuanya Bapak Ibu sekalian. Bahkan sekarang-sekarang ini kecelakaan sudah ada di mana-mana Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu mengikuti kesaksian-kesaksian anak Tuhan, itu sudah banyak Bapak Ibu yang digenapi Bapak Ibu sekalian. Dan kita nggak tahu nih, tsunami, gempa bumi, megatras ya Bapak Ibu sekalian, biarlah itu rahasia Tuhan Bapak Ibu. Yang penting Tuhan sudah memberitahu kita untuk apa? Untuk kita bertobat, untuk kita berjaga-jaga, untuk kita berwaspada. Karena ketika suatu saat nanti Tuhan datang dan itu semua terjadi Bapak Ibu sekalian, gempa bumi dan tsunami yang dahsyat itu Bapak Ibu, kita sudah siap sedia seperti mempelai-mempelai Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim yang sudah siap mengenakan jubah baru Bapak Ibu sekalian, tubuh kemuliaan Bapak Ibu sekalian. Itu Bapak Ibu, jadi sinar kemuliaan Bapak Yahweh itu semua sekarang ini sudah muncul Bapak Ibu sekalian, dan keadaan bumi langit itu sudah berbeda dari yang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Bumi dan langit digoncangkan sama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Fenomena Bapak Ibu, gerhana bulan, matahari, semuanya itu sudah mulai ditampilkan Bapak Ibu, lebih dahsyat lagi Bapak Ibu sekalian. Itu Bapak Ibu, jadi ini merupakan, saya bersyukur diberikan mimpi penglihatan itu Bapak Ibu tentang tsunami, karena supaya itu menjadi peringatan buat saya, supaya saya lebih lagi bertobat, berjaga-jaga, berwaspada selalu senantiasa Bapak Ibu, dan juga untuk persekutuan doa kami Bapak Ibu. Karena apa? Karena sekarang ini kalau misalnya gempa bumi terjadi, semuanya itu bencana terjadi, itu semua harta kita tidak kita bawa Bapak Ibu sekalian. Kalau ada gempa bumi, kita buru-buru keluarkan Bapak Ibu. Mau gempa bumi getarannya sedikit kita rasakan, itu udah buru-buru keluarkan. Nah, ketika kita keluar, kita hanya membawa apa? Membawa diri kita Bapak Ibu sekalian, tidak sempat membawa barang-barang kita. Seperti saya waktu masih kerja di Jakarta Bapak Ibu sekalian, itu ketika itu heboh gempa Banten Bapak Ibu sekalian, itu gentarannya sampai Jakarta ya Bapak Ibu sekalian. Dan pada saat saya lagi bekerja, pada saat itu saya berdua sama teman saya lagi bekerja dan serius Bapak Ibu sekalian. Terus ketika getaran gempa itu datang Bapak Ibu, saya merasakan, saya connect sama teman saya gini, getar itu lantai Bapak Ibu sekalian, deret. Hah, padahal saya duduk di bangku ya Bapak Ibu sekalian, deret. Terus saya langsung connect sama teman saya, kontaknya ada gitu. Saya lihat sama teman saya, hah? Terus teman saya bilang, wait gempa," kata gitu. "Ah, turun." Saya di situ yang nggak pernah merasakan gempa ya Bapak Ibu sekalian, ketika merasakan gempa di kantor itu, iya ya, kayak ngerasa kayak bengong gitu, gimana ya, kayak ya bingung gitu Bapak Ibu. "Ayo wait, lari katanya gitu. Nah, disitulah, oh iya ya, kalau kita terjadi gempa itu Bapak Ibu saudara sekalian, tidak lagi ada kepikiran kita membawa apa-apa ya Bapak Ibu, tidak lagi kepikiran membawa tas-tas semuanya. Paling ya kalau ingat bawa HP ya Bapak Ibu, untuk menghubungi Bapak Ibu saudara sekalian, menghubungi saudara-saudara kita. Kalau misalnya itu gempanya dahsyat, udah hancur lulu lantah, kan nggak keinget lagi bawa HP, bawa dompet, bawa duit, bawa apapun itu, hanya baju di badan dan diri kita sendiri Bapak Ibu saudara sekalian. Begitulah ketika kejadian tsunami di Aceh Bapak Ibu saudara sekalian. Saya lihat lagi di video di YouTube Bapak Ibu, nanti akan saya share lagi Bapak Ibu saudara sekalian, supaya kita ingat lagi bagaimana tsunami di Aceh, supaya kita lebih lagi bertobat, berjaga-jaga, mendekatkan diri sama Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Itu karena yang Tuhan mau sekarang ini adalah kita itu anak-anaknya datang sama Tuhan, melekat sama Tuhan Yesus Kristus Bapak Yahweh ya Bapak Ibu saudara sekalian. Tidak lagi mengingat hal-hal yang belakang Bapak Ibu saudara sekalian itu. Jadi sekarang ini dunia sudah mulai di penghujung zaman Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi bukan berarti semua yang dikarunia diberikan penglihatan nubuatan itu mau terjadi atau tidak terjadi Bapak Ibu, biarlah itu semua kehendak Tuhan. Maksud Tuhan memberikan itu mimpi penglihatan itu kepada anak-anaknya Bapak Ibu sekalian, supaya kita semua bertobat, supaya kita semua berjaga-jaga, supaya kita terus diperingati oleh Tuhan. Baikkan Tuhan Yesus itu Bapak Ibu memperingati kita terus-menerus, Bapak Ibu sekalian, supaya apa? Supaya kita lebih lagi mendekatkan diri sama Tuhan, bahwa hidup kita tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya Bapak Ibu sekalian itu. Walaupun kita bekerja, menjadi menteri, menjadi pejabat, menjadi presiden, menjadi gubernur, apapun orang-orang hebat yang ada di dunia ini, kalau terjadi gempa, semua itu lulu lantah, sudah tidak ada apa-apanya lagi Bapak Ibu sekalian. Mau kita sarjana dari luar negeri, kayak sarjana dari dalam negeri, sarjana dari universitas yang terhebat Bapak Ibu sekalian, kalau itu semua terjadi bencana Bapak Ibu sekalian, mau gimana Bapak Ibu sekalian? Yang ada kita menyelamatkan diri kita sendiri kan Bapak Ibu sekalian. Tidak kita pedulikan lagi ijazah kita di mana, semuanya itu Bapak Ibu sekalian. Itu Bapak Ibu, jadi disitulah Tuhan mau sekarang ini. Ayo, walaupun kamu lagi bekerja Bapak Ibu, anak-anak muda semuanya, tetap fokuskan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tetap ingat sama Tuhan Bapak Ibu sekalian itu. Jadi disitulah ketika saya mimpi itu hanya baru mimpi ya Bapak Ibu sekalian. Gimana kalau terjadi Bapak Ibu itu benar-benar seperti nyata di dalam mimpi saya itu Bapak Ibu, mimpi benar-benar walaupun itu bentuk awan Bapak Ibu, awan tsunami Bapak Ibu, tetapi itu seperti nyata. Saya seperti menahan itu awan tsunami supaya tidak terjadi dulu awan tsunami supaya tidak terjadi dulu itu tsunami Bapak Ibu sekalian, karena kalau misalnya terlambat saja sedikit Bapak Ibu sekalian, kalau saya tidak nahan itu Bapak Ibu sekalian, itu saya semua kota itu Bapak Ibu sekalian itu hancur semuanya Bapak Ibu, tenggelam Bapak Ibu sekalian. Saya bilang ayo cepat-cepat, saya seperti ya inilah menahan gini, saya bilang ayo cepat-cepat sebelum terjadi itu tsunami, saya bilang gitu kan, tsunami akan datang, saya bilang itu cepat-cepat, ayo jangan lagi ada berlama-lama, saya bilang itu ayo cepat-cepat. Jadi saya tahan itu Bapak Ibu sekalian supaya belum terjadi itu Tuhanlah yang menahan itu supaya supaya anak-anaknya selamat gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu jadi singkat saja mimpi saya itu Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah mimpi saya akan terjadi tsunami. Kita tidak tahu kapan, di mana Bapak Ibu sekalian, tapi sekarang ini murka Tuhan sudah nyata sekali Bapak Ibu sekalian, di mana murka Tuhan itu terjadi gempa bumi, tanah longsor, tanah bergerak, banjir, udah di mana-mana kan Bapak Ibu sekalian. Gerbang kecoklatan itu, air kecoklatan itu sudah terjadi Bapak Ibu sekalian, dan semua itu sudah digenapi dan akan terjadi pengulangan firman Tuhan dari kejadian lama sampai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru Bapak Ibu sekalian, dari kejadian sampai wahyu Bapak Ibu sekalian. Itu bagi mereka yang hidup dalam roh dan kebenaran firman Tuhan itu sudah diberitahu oleh Tuhan Yesus Kristus terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau orangnya tidak hidup dalam roh dan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, tidak melekat sama Tuhan, seperti Nabi Henok Bapak Ibu yang hidupnya melekat sama Tuhan Bapak Ibu sekalian, itu tidak diberitahukan apa-apa Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang Tuhan mau adalah kita hidup melekat seperti Nabi Henok yang melekat hidup selamat 365 hari Bapak Ibu sekalian, melekat terus dia hidupnya sama Tuhan Bapak Ibu sekalian, sehingga dia terangkat hidup-hidup Bapak Ibu sekalian. Begitu juga Tuhan mau kita melekat sama Tuhan selama hidup kita Bapak Ibu sekalian. Mau kita bekerja, mau kita dalam keadaan sekolah, dalam berlibur atau apapun Bapak Ibu, lekatkan hati kita Bapak Ibu sekalian untuk terus mengucap syukur dalam segala hal Bapak Ibu. Dan sekarang ini orang-orang yang hidup dalam roh dan firman Tuhan sedang diuji oleh Tuhan, sedang diuji masa kekeringan, kesusahan, baik makanan, materi Bapak Ibu sekalian. Itu kalau benar-benar tidak hidup dalam roh dan firman Tuhan tidak kuat Bapak Ibu. Kalau bukan Tuhan Yesus yang menguatkan kita Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, kita tidak mungkin kuat Bapak Ibu. Maka dari itu, gimana cara supaya kita kuat? Kita harus tetap ada persekutuan pribadi sama Tuhan. Mau kita beribadah berapa kali sama orang-orang di luar sana, sama orang-orang seiman ataupun persekutuan doa di gereja dimanapun, yang Tuhan mau tetap kita memiliki persekutuan doa pribadi Bapak Ibu. Karena kalau kebanyakan kita mengikuti persekutuan dari gereja-gereja, kebanyakan berkelompok gitu Bapak Ibu, yang ada kita habis waktu kita, habis tenaga kita, capek tenaga kita untuk untuk kesana Bapak Ibu. Belum tentu kita fokus untuk datang sama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kebanyakan orang-orang yang memiliki persekutuan keluar sana Bapak Ibu, yang berkelompok itu tidak fokus untuk datang sama Tuhan. Dia hanya hanya mungkin absen, hanya mungkin tidak enak sama orang yang mengajaknya Bapak Ibu sekalian. Tetapi Tuhan mau kita hidupnya fokus, memiliki persekutuan pribadi Bapak Ibu saudara sekalian. Tidak apa-apa Bapak Ibu saudara sekalian sedikit memiliki komunitas, tetapi Tuhan mau kita memiliki hubungan pribadi banyak Bapak Ibu saudara sekalian. Dari pagi, siang, sore, malam Bapak Ibu sekalian. Mau di kantor doa, Bapak Ibu. Mau di gereja doa, mau di sekolah doa Bapak Ibu. Jadi tetaplah berdoa Bapak Ibu, karena doa itu adalah nafas sumber kehidupan kita sebagai orang percaya Bapak Ibu sekalian itu. Dan ketika kita mau kemana-mana ini Bapak Ibu, sekarang ini ayo doa Bapak Ibu, minta tuntunan Roh Kudus supaya kita dituntun oleh Tuhan, supaya kita dijauhkan dari mara bahaya kecelakaan Bapak Ibu. Karena sekarang ini banyak sekali kecelakaan. Saya juga pernah beberapa waktu yang lalu itu diberikan mimpi sama Tuhan tentang kecelakaan pesawat. Banyak kecelakaan pesawat itu banyak Bapak Ibu. Bahkan di dalam pesawat itu ada seorang teman saya Bapak Ibu sekalian, di dalam pesawat itu terjadi kecelakaan, pesawatnya itu jatuh ke dalam laut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu benar-benar sudah diberitakan oleh Tuhan supaya peringatan Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya disaksikan Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita tetap bertobat, berjaga-jaga, berwaspada, jaga hati kita dari segala kewaspadaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu jadi Tuhan itu baik Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu sudah begitu baik. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu, kita diberitahukan lewat mimpi, lewat penglihatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu jadi kita baca firman Tuhan dalam kitab Ibrani Bapak Ibu, Ibrani 12. Kita buka Ibrani 12 ayat yang ke-26. Kita buka Ibrani 12 ayatnya yang ke-26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Terbuktikan Bapak Ibu, jadi sekarang-sekarang ini langit dan bumi sedang digoncangkan oleh Tuhan. Bulan, semuanya bintang, semuanya matahari, semuanya itu ada. Ibarat kata kalau bahasa manusia itu ada remote controlnya Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu Tuhan yang mengatur semua itu Bapak Ibu. Jadi tangan Tuhan tinggal gerak-gerakin aja, ini matahari kau begini, bulan kau begini, bintang begini. Jadi semua cakrawala di muka bumi ini nurut sama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Awan, angin puting beliung, angin-angin tornado, tsunami, semuanya itu ada libatan tangan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi tangan Tuhan itu kan ya udah tinggal begini aja. Yang begitu juga dengan manusia, kita mau ke sana diarahkan Tuhan ke sana gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu jadi kita tuh hanya boneka Bapak Ibu Saudara sekalian, digerak-gerakin sama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan senang memainkan hati kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu pernah merasakan, kadang hati Bapak Ibu senang, kadang hati Bapak Ibu sedih, kadang hati Bapak Ibu marah, kesel, padahal nggak ada sebab akibat gitu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, itu biasanya Tuhan sedang memainkan hati kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Bad mood, atau bahasa kerennya bad mood lah Bapak Ibu, mood booster, bad mood gitulah Bapak Ibu, mood kita di kemudian gitu Bapak Ibu sekalian. Itu dimainkan hati kita sama Tuhan Bapak Ibu, supaya apa? Supaya ini orang kalau kalau aku uji dengan marah, dia marah enggak gitu Bapak Ibu sekalian. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar Allah yang sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita marah, Tuhan juga mengingatkan kita Bapak Ibu, supaya apa? Supaya ada peringatannya, supaya ada suaranya, supaya ada tegurannya Bapak Ibu. Kalau kita sedih, itu juga Tuhan mengingatkan kita supaya apa? Supaya ada suaranya Bapak Ibu, supaya mengingatkan kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lagi bahagia gitu Bapak Ibu, itu juga Tuhan izinkan supaya apa? Supaya kita ada teguran-tegurannya Bapak Ibu sekalian, ada peringatan-peringatannya Bapak Ibu sekalian, karena semua itu ada waktunya, ada waktu menangis, ada waktu sedih, ada waktu bersuka, ada waktu duka, ada waktu rugi, ada waktu untung, ada waktu banyaklah di kitab Pengkhotbah itu Bapak Ibu sekalian, semua ada waktunya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita merasa sedang galau, itu sedang dimainkan hatinya sama Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Tiba-tiba kita menangis, itu lagi dimainkan hati kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bersyukur Bapak Ibu, karena apa? Karena Tuhan masih memperhatikan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu dan juga kita buka lagi Lukas 21 ayat 11 itu Bapak Ibu, Lukas 21 ayatnya yang ke-11. Lukas 21 ayatnya yang ke-11. Dan perikopnya permulaan penderitaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit Bapak Ibu. Itu sudah dinyatakan kan Bapak Ibu saya sekalian oleh Tuhan, ya, di dalam firman Tuhannya. Nah ini di tahun 2024 ini terjadi Bapak Ibu sekalian, langit dan bumi digoncangkan oleh Tuhan, terus daratan, tanah semua sedang digoncangkan oleh Tuhan Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya menggenapi firman-Nya Bapak Ibu, karena hidup kita ini adalah menggenapi firman-Nya Bapak Ibu sekalian. Dan itu juga selain itu Bapak Ibu, selain bertobat, berjaga-jaga, kita juga harus melakukan kehendak Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Karena apa? Karena mengikuti kehendak Bapak Yahweh itu tidaklah mudah Bapak Ibu saudara sekalian, bertentangan dengan jasmani dan rohani kita Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi itu yang Tuhan mau. Mau nggak engkau mengikuti kehendakku, Bapak Ibu Saudara sekalian? Mengikuti kehendak Tuhan Yesus Kristus, Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi sekarang-sekarang ini adalah hari ini adalah hari memperingati Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kiranya Tuhan mau kita, Bapak Ibu, tidak hanya sekedar euforia memperingati Paskah ke gereja. Kalau nggak ke gereja nanti diomelin mama saya, papa saya, kakak saya, bla 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 gitu, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Tuhan mau tidak hanya sekedar memperingati, tetapi Tuhan mau kita merefleksikan, merenungkan, mempraktekkan semua teladan-teladan Tuhan sebelum Tuhan Yesus mati, Bapak Ibu sekalian, di atas kayu salib itu, Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya mengingat mujizat-mujizatnya, tetapi kita mengikuti teladan-teladannya, Bapak Ibu, mengampuni, mengasihi semua-semuanya yang ada di firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang-sekarang ini adalah kesempatan kita untuk bertobat, untuk datang sama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian. Sekalipun ada orang yang menyakiti hati kita, ampuni, Bapak Ibu. Memang tidak mudah, Bapak Ibu, seperti kita ngomong, Bapak Ibu. Ada yang butuh bertahun-tahun, berbulan-bulan, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau, Bapak Ibu, kita memiliki kasih. Bagaimana kita mau ada kasih kalau kita tidak dipertemukan dengan orang yang menjengkelkan, yang mengecewakan kita? Bagaimana kita mau memiliki kasih mengampuni kalau kita tidak bertemu dengan orang-orang yang menyakiti hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita tidak bertemu dengan mereka, kita udah di surga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena di surga itu kan tidak ada ratapan air mata tangis, Bapak Ibu. Nah, kita masih di dunia ini, kita dipertemukan dengan orang-orang yang ngeselin, ngecewain, bikin kesel gitu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bikin geram gitu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bikin sedih, bikin mengingat-ingat luka lama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu Tuhan mau kita sendiri ini, Bapak Ibu. Yang Tuhan lihat itu adalah kita yang diuji ini, Bapak Ibu saya sekalian. Mau gak kamu mengampuni orang tersebut? Mau gak kamu membalas kejahatan dia dengan kebaikan? Itu, Bapak Ibu saya sekalian. Kenapa? Karena itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Memang susah, Bapak Ibu, tetapi itu harus dilakukan, Bapak Ibu saya sekalian. Karena apa? Karena menjadi pelaku firman itu tidak mudah, Bapak Ibu saya sekalian. Seperti ngomong di atas mimbar, Bapak Ibu, seperti sekarang ini, Bapak Ibu. Tetapi itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu saya sekalian. Itu walaupun saya sudah seperti ini, sudah menyampaikan firman, sudah bersaksi semuanya, Bapak Ibu. Tetapi kalau memang Tuhan ada hati saya yang belum berkenan di hadapan Tuhan, itu Tuhan bereskan. Tuhan ingatkan lagi sama saya untuk apa? Supaya saya terus bertobat, berjaga-jaga, mencuci jubah saya, Bapak Ibu. Karena setiap hari kita harus mencuci jubah kita. Itu artinya tubuh kita, hidup kita, jiwa dan roh kita, Bapak Ibu sekalian. Karena sekarang-sekarang ini tahun 2024 bukan tahun yang mudah untuk kita lewati, Bapak Ibu, tanpa Tuhan. Kita harus bisa melewati ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian. Tanpa Tuhan kita tidak mudah, Bapak Ibu. Tanpa Tuhan kita sengsara, Bapak Ibu sekalian. Kalau mungkin sekarang ini Bapak Ibu menghadapi suatu pergumulan, menganggap aku bisa sendiri tanpa Tuhan, Bapak Ibu. Kamu tidak akan mampu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanpa Tuhan itu kita hidup kita kosong, hampa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita ayo libatkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Libatkan Tuhan dalam segala perencanaan kita, Bapak Ibu. Biarkan Tuhan berjalan di depan kita. Seperti saya dan mama saya, Bapak Ibu. Setelah papa saya meninggal, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya udah, saya di rumahnya berdua, Bapak Ibu Saudara sekalian, sama mama saya. Sepi, iya, tetapi apa Tuhan berkata, kamu tidak berdua, tetapi ada Bapakku Yesus Masalem yang ada bersama-sama dengan kamu. Bapakku Yesus Masalem lah yang menjadi nakoda di dalam rumah ini, Bapak Ibu saya sekalian. Jadi di situ saya, oh iya ya, ternyata saya dan mama saya tidak berdua, tetapi bertiga, yaitu adalah Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, Bapak Ibu. Dan itu benar, Bapak Ibu. Ketika kita sedang sedih, Tuhan menghiburkan. Ketika kita tidak ada beras, ya Bapak Ibu, oh iya, saya mau bersaksi, Bapak Ibu. Nah, pada saat seminggu yang lalu, Bapak Ibu saya sekalian, saya persekutuan doa kami itu benar-benar tidak memiliki beras sama sekali, ya Bapak Ibu saya sekalian. Terus itu terjadi pada hari Minggu, Minggu kemarin, Bapak Ibu. Saya, mama saya dan mama Angel itu tidak ada beras, Bapak Ibu. Tidak ada uang juga untuk membeli beras. Jadi kami hanya sebelum beras itu habis, hari sebelumnya itu kami hanya makan nasi saja, Bapak Ibu. Ini benar, nasi saja, nasi tok. Kadang pakai mama saya pakai air putih sama garam, saya pakai kecap, pakai kerupuk Bapak Ibu, mamanya Angel pakai nasi kecap doang Bapak Ibu sekalian. Nah, mujizat terjadi Bapak Ibu ketika saya bilang gini sama Bapak Yahweh, Bapak Ibu, Tuhan, kapan sih ada berkatnya? Saya bilang gitu. Masa kita makan nasi doang? Bener-bener makan nasi doang Bapak Ibu sekalian. Masa saya makan nasi doang Bapak Ibu? Bapak Yahweh, saya bilang gitu. Terus saya tiba-tiba pas saya lagi dengar firman itu, ada menyangkut dengan pribadi saya dan keluarga kami Bapak Ibu. Ada firman tentang apa itu kasih Bapak Ibu sekalian, tentang hidup menderita gitu Bapak Ibu. Terus saya diingatkan lagi oleh saudara saya Bapak Ibu. Itu tiba-tiba ketika lagi ngobrol sama mama saya lagi habis pulang gereja itu Bapak Ibu. Saya biasa kalau pulang gereja ngobrol sama mama saya sambil makan kue dari gereja Bapak Ibu. Terus tiba-tiba itu air mata netes Bapak Ibu, air mata netes, saya nangis. Terus, nah tiba-tiba ketika saya ngobrol ngeluh gitu Bapak Ibu, nggak ada lauk yang untuk dimakan Bapak Ibu. Tiba-tiba ada ketua RT datang Bapak Ibu bersama teman-temannya Bapak Ibu sekalian, membawa apa? Membawa beras, membawa minyak goreng, membawa apa lagi Mak? Gula. Udah itu kalau nggak salah Bapak Ibu. Indomie 10 apa itu item, 10 pieces Bapak Ibu sekalian. Saya bilang, dahsyat ya Bapak Ibu. Walaupun di ATM saya tidak punya uang sama sekali, benar-benar nggak ada uang sama sekali Bapak Ibu, tapi Tuhan kirim orang itu, ketua RT itu Bapak Ibu sekalian, untuk mengirimkan berkat itu Bapak Ibu. Berkatnya itu yaitu beras, Indomie 10, minyak goreng, gula Bapak Ibu sekalian. Berasnya itu berapa? 10 kilo Bapak Ibu sekalian. Terus saya bilang wow. Terus saya langsung terhibur gitu Bapak Ibu sekalian. Kan abis nangis saya langsung terhibur gitu Bapak Ibu sekalian. Terus tetapi apa kata Tuhan? Hey Sten, bagikan itu kepada Masta dan kepada ada saudara kami Bapak Ibu yang tidak seiman. Jadi bagi 3 lah itu berasnya itu Bapak Ibu sekalian. Terus tadinya mama saya nggak ingat sama saudara saya tidak seiman itu Bapak Ibu. Terus bagi 2 aja lah sama si Masta, saya kata mama saya gitu. Bagi 3 kata Bapak Yahweh gitu kan, bagi 3 kata gitu kan. Ingatlah saudaramu itu yang tidak seiman itu. Ya baik Bah. Nah jadi kami bagi 3 lah itu Bapak Ibu, berasnya yang 10 kilo itu kami bagi 3 Bapak Ibu sekalian. Jadi ya mau nggak mau ya begitu Bapak Ibu, melakukan kehendak Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Walaupun kita lagi butuh Bapak Ibu, itulah dinamakan memberi dalam kekurangan. Walaupun saat itu kita lagi kekurangan, tidak ada beras Bapak Ibu saudara sekalian. Nah disitulah kami bagi 3, saya, Ibu Masta dan saudara saya yang tidak seiman itu Bapak Ibu sekalian. Terus saya bagikanlah, bagi 3 lah gitu Bapak Ibu sekalian. Nah jadi 10 Indomie itu saya cuma hanya dapat 3, mama Angel 3, saudara saya 4 gitu Bapak Ibu sekalian. Dari situlah, oh iya. Terus kata Bapak apa? Janganlah kalian banyak-banyak makan Indomie kata Bapak Yahweh itu Bapak Ibu saudara sekalian. Terus iya juga ya, karena kalau dibagi 2 5-5 kan, saya sama mamanya Angel Bapak Ibu 5-5 itu. Jangan kalian banyak-banyak makan Indomie, tidak baik. Tapi kan Bapak ini tidak ada lauk, saya bilang gitu kan. Kami tidak ada lauk, mau makan apa kami, saya bilang gitu. Telur pun tidak ada Bapak Ibu. Terus udah bagilah, percayalah, melangkahlah dengan iman. Wow, kalau digituin bagaimana Bapak Ibu saudara sekalian? Melangkahlah dengan iman. Emang selama ini aku tidak pernah memberkati kalian? Iya juga ya. Terus udah habis itu udah kami bagi 3 lah jadinya itu Bapak Ibu saudara sekalian. Udah terus di situ, wah ternyata seperti inilah hidup menjadi hamba Tuhan ya Bapak Ibu, seperti pendeta-pendeta di luar sana yang tidak memiliki kerjaan, yang tidak memiliki gaji Bapak Ibu sekalian. Beda kalau yang masih memiliki pekerjaan atau usaha gitu Bapak Ibu, yang benar-benar hidupnya full untuk Tuhan Bapak Ibu sekalian gitu kan. Terus abis itu bagi 3 lah kami. Nah disitulah terus kata mama saya, luar biasa ya Tuhan Yesus itu tahu kebutuhan kita, tahu apa yang kita butuhkan. Kita tidak memiliki uang, kita tidak memiliki beras, tapi kita tidak dibiarkan kelaparan Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita hanya makan nasi garam Bapak Ibu, tetapi puji Tuhan kita bisa makan ya Bapak Ibu sekalian. Dan ya walaupun secara kesehatan tidak bagus kalau kita makan nasi doang Bapak Ibu, tanpa lauk, tanpa asupan gizi Bapak Ibu, tetapi kalau mengikuti Tuhan Yesus Kristus itu siap menderita, siap tidak makan Bapak Ibu sekalian. Walaupun maksudnya tidak makan enak Bapak Ibu sekalian, tetapi Tuhan sekali-sekali berfirman tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membuat kita kelaparan. Itu benar Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kami alami itu benar-benar ternyata Tuhan mau kita andalkan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Terus saya ada waktunya saya dapat berkat, ada waktunya saya tidak dapat berkat, Bapak Ibu sekalian. Itu jadi ya hidup kita benar-benar ya udah bukan pasrah sih, berserah gitu Bapak Ibu sekalian. Tapi kadang kita menangis gitu Bapak Ibu, sedih, ya sedih lah Bapak Ibu sekalian, nggak ada lauk, nggak ada ini. Terus apa kata Tuhan? Kalian masih bersyukur aku berkati, masih ada nasi. Coba kalian lihat orang-orang di luar sana, orang-orang yang kekurangan, yang tidak seberuntung kalian. Mereka mengubek-ubek sampah, kata Bapak Yahweh itu. Jadi bersyukurlah kalian, karena kalian masih memiliki Bapa Kristus Elohim, Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian. Ya juga ya, dalam saya bilang itu ya juga ya, benar juga sih, iya. Udahlah, jadi saya udah, disitulah Tuhan menguji kita untuk apa? Untuk kita berserah, untuk kita hidup melangkah dengan iman, karena iman kita yang menyelamatkan kita, Bapak Ibu sekalian itu. Jadi ketika sekarang-sekarang ini Bapak Ibu, Tuhan menguji kita, tidak memiliki beras, tidak memiliki makanan untuk dimakan, Bapak Ibu, apakah kita masih bisa bersyukur? Apakah kita masih bisa mengucap syukur, bersuka cita, Bapak Ibu sekalian? Kan itu yang Tuhan mau. Kita bersuka cita, mengucap syukur dalam segala hal, Bapak Ibu sekalian. Ini kesaksian kami, Bapak Ibu sekalian, yang yang kami hadapi sekarang-sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Walaupun banyak, ya ada aja pengeluaran-pengeluaran, tetapi Tuhan cukupkan, Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, haleluya gitu Bapak Ibu sekalian. Tetapi kembali lagi, kalau soal diperhadapkan, soal makanan Bapak Ibu, pasti banyak yang tidak kuat Bapak Ibu sekalian. Tidak makan sehari aja sudah ibarat kata gemeter Bapak Ibu sekalian, sudah mencari kemana-mana ya Bapak Ibu. Apalagi hanya seminggu itu tidak makan tanpa lauk Bapak Ibu, cuma nasi tok. Mama saya kadang makan nasi pakai mentega atau blue band gitu Bapak Ibu. Saya makan nasi pakai kecap, pakai kerupuk. Puji Tuhannya apa? Ada kerupuk Bapak Ibu sekalian yang masih bisa digoreng sebagai teman untuk kami makan Bapak Ibu. Jadi disitulah saya, disitu pada saat makan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan masih ada nasi, hanya kerupuk Bapak Ibu sekalian. Terus nah disitu mama saya cerita bahwa pernah melihat orang makan nasi sama kerupuk aja. Terus mama saya bilang ternyata mama mengalami orang yang makan nasi hanya pakai kerupuk gitu Bapak Ibu sekalian. Itu benar Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak kami karang-karang, tidak, benar, ini benar Bapak Ibu sekalian. Baru ke 1 minggu kemarin Bapak Ibu, nah pada saat ada kiriman berkat dari orang yang Tuhan gerakan Bapak Ibu sekalian. Itu berkat itu tidak kami makan sendiri Bapak Ibu. Disuruh lagi apa? Bagikan sama orang lain Bapak Ibu sekalian. Coba bayangkan Bapak Ibu, sekali dapat uang kita mau beli ini disuruh bagikan sama orang Bapak Ibu. Berkatnya tidak banyak Bapak Ibu, hanya ya berapa rupiah lah Bapak Ibu sekalian, tetapi disuruh bagikan sama orang yang di sekitar kami Bapak Ibu, sama saudara kami yang tidak seiman Bapak Ibu. Coba bayangkan Bapak Ibu, di situ kalau tidak kuat-kuat iman Bapak Ibu sekalian, emosi Bapak Ibu sekalian. Gimana kalau orang yang nggak punya uang, nggak punya makanan, emosi kan Bapak Ibu sekalian? Saya juga gitu Bapak Ibu. Pada saat 1 minggu diuji gitu Bapak Ibu, tidak punya makanan, tidak punya apapun, emosi saya Bapak Ibu sekalian, kesel, marah, sedih, campur aduk Bapak Ibu sekalian. Ini gimana, tidak ada uang, tidak bisa bergerak Bapak Ibu sekalian. Kami jualan juga, kalau nggak ada modal, nggak bisa jualan Bapak Ibu sekalian. Nah, disitulah Tuhan uji, mau nggak kamu bersyukur, mau nggak kamu bersuka cita, walaupun tidak ada makanan. Walaupun, nah ini juga Bapak Ibu sekalian, Tuhan juga kadang memakai mama saya untuk masak banyak, untuk 3-4 hari Bapak Ibu sekalian. Di situ mau nggak kamu makan walaupun itu lagi makanannya, ibarat kata misalnya mama saya masak tempe balado gitu Bapak Ibu, banyak tuh. Mama saya ketat Bapak Ibu, ya harus makan itu, kalau tidak makan itu dihabiskan. Mama saya tidak masak-masak Bapak Ibu, karena mama saya emang tidak hobi masak Bapak Ibu sekalian. Jadi ya, masak itu capek ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mau tidak mau saya makan Bapak Ibu sekalian. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi diajarkan, nah ketika kami mau makan, Bapak Ibu saya mau makan, selalu dinasihatkan, tuh lihat masih banyak orang-orang di luar sana yang belum makan. Jadi bersyukur kalau itu makanan masih bagus, makanlah, jangan dibuang. Tuhan marah. Jadi setiap kali mau makan itu Bapak Ibu diingatkan terus, Bapak Ibu dinasihatkan. Jadi disitulah, oh iya ya, apalagi nanti zaman kesusahan, tidak ada tidak ada makanan Bapak Ibu sekalian yang untuk dimakan, tidak bisa makan enak, tidak bisa makan makanan yang biasa kita makan Bapak Ibu sekalian, yang biasa kita makan ke restoran. Kalau misalnya semua itu tidak ada Bapak Ibu sekalian, bagaimana gitu Bapak Ibu? Hanya singkong, hanya ubi atau ikan atau apapun itu. Makanya Tuhan selalu menyuruh kita, tanamlah tanaman yang bisa kalian makan. Apa itu, lele, semuanya Bapak Ibu sekalian. Karena nanti zaman kesusahan Bapak Ibu, ada masanya nanti dunia ini akan gelap Bapak Ibu. Akan ada masanya dunia lumpuh total Bapak Ibu. Dan itu sudah diberitahukan oleh beberapa orang, mau yang orang Kristen ataupun yang tidak percaya oleh Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Ibarat kata bahasanya indigo Bapak Ibu sekalian. Itu sudah diberitahukan. Entah itu kapan terjadi Bapak Ibu, itu kita sudah diberitahukan oleh Tuhan untuk bertobat, berjaga-jaga, berwaspada, mempersiapkan makanan, semuanya itu Bapak Ibu sekalian. Itu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, hai anak-anakku yang kukasih di dalam nama Bapa Elohim, aku memberkati kalian semua dimanapun kalian berada. Dengarkanlah pesan, dengarkanlah kesaksian yang disampaikan oleh hambaku ini pada saat siang hari ini. Pada saat siang hari ini Bapa Elohim ingin berbicara kepada kalian semua. Dengarkanlah peringatan dari Bapa Elohim, bertobatlah kalian semua, berjaga-jagalah, berwaspadalah semua. Kalian semua itu manusia, jangan kalian sombong, jangan kalian bermegah dengan pekerjaan kalian. Karena ketika nanti bencana itu datang, ketika nanti murkaku datang atas kota kalian, kalian tidak lagi memikirkan pekerjaan kalian, kalian tidak lagi memikirkan harta benda kalian, kalian tidak lagi memikirkan anak kalian, mantu kalian, semuanya, suami istri kalian. Yang kalian pikirkan hanyalah keselamatan diri kalian sendiri. Karena itu bertobatlah, berjaga-jagalah, datanglah kepada Bapak Semasalem, libatkanlah Bapak Semasalem dalam segala hal. Karena semua itu Bapak Semasalem terlibat dalam segala perencanaan kalian. Berdoalah kalau kalian mau datang kemana-mana, kalau kalian mau pergi, naik motor, naik mobil, berdoalah, berdoalah, mintalah penyertaan Bapak Semasalem, mintalah perkenanan dari Bapak Semasalem agar menjaga kalian, supaya kalian selamat sampai di tujuan, supaya kalian selamat sampai di rumah kalian, menggunakan motor ataupun apapun. Karena sekarang ini kecelakaan itu didorong oleh kuasa gelap, karena mereka tidak mau bertobat. Jadi iblis bisa memakai mobil, kendaraan, kereta, apapun untuk mencelakai kalian. Maka dari itu aku berkata kepada kalian semua, hai anak-anakku yang kukasihi, bertobatlah, datanglah kepada Bapa Semasalem, berdoalah, kemanapun kalian melangkah pergi, berdoalah, berdoalah, urapilah kendaraan kalian itu, urapilah kendaraan kalian itu dengan minyak urapan. Karena dulu, pada saat zaman dulu, kalau kalian masih ingat, darah anak domba itu kalian teteskan, kalian oleskan di pintu-pintu, supaya apa? Supaya maut tidak menghampiri rumah kalian. Untuk sekarang ini urapilah dengan minyak urapan, supaya apa? Supaya maut tidak ada pada kalian. Maka dari itu bertobatlah, berjaga-jagalah, berwaspadalah selalu senantiasa, berdoalah, berdoalah, berdoalah. Jangan kalian sibuk ke sana sini, jangan kalian sibuk untuk datang mengunjungi ibadah-ibadah doa. Karena aku tahu fokus kalian tidak doa, fokus kalian hanyalah untuk apa? Untuk berhahahihi, untuk apa? Untuk saling menggosip-gosipkan. Kalian tidak memiliki iman yang murni kalau hanya sibuk mengurusi orang lain. Jadi yang aku inginkan adalah kalian datang untuk memiliki persekutuan pribadi dengan Bapak Semasalem. Masuklah ke kamar kalian, kuncilah pintu. Itulah yang berkenan di hadapan Bapak Semasalem. Kalian datang berdoa, tangislah dosa-dosa kalian, tangislah dosa-dosa kalian, tangislah dosa-dosa kalian, tangislah dosa-dosa kalian. Apakah kalian selamat atau tidak? Datanglah dengan hati yang penuh kerendahan hati, datanglah dengan hati yang penuh hancur, datanglah dengan hati yang penuh penyesalan, pertobatan. Itulah yang dikenan oleh Bapa Yahweh Elohim. Jangan kalian sibuk mengurusi orang lain, jangan kalian sibuk mengurusi hal-hal yang tidak penting. Selagi kalian masih memiliki harta, bagikanlah itu kepada mereka-mereka yang membutuhkan, kepada hamba-hambaku, kepada hamba-hamba Tuhan yang kupakai, yang kupilih. Untuk apa? Untuk memberkati kalian. Kalian sudah terberkati dengan firman-firman yang sudah disampaikan oleh mereka. Jangan kalian hina pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, jangan kalian hujat pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Tetapi introspeksilah diri kalian masing-masing. Introspeksi dirilah kalian masing-masing. Semua masing-masing manusia punya kelemahan, semua manusia punya kelebihan. Jangan kalian sibuk melihat kelemahan orang lain, tetapi kalian lupa dengan kelemahan kalian sendiri. Kalian lupa dengan kelebihan kalian sendiri. Kalian iri hati Padahal semua sudah sesuai dengan porsinya masing-masing kuciptakan, talentanya masing-masing, tetapi kalian tidak pernah mau memakai talenta kalian itu. Bertobatlah, berjaga-jagalah. Ini mimpi peringatan tsunami untuk kalian semua, supaya kalian tetap bertobat, berjaga-jaga. Ingatlah mimpi, pesan-pesan, penglihatan yang kusampaikan kepada hamba-hambaku yang sudah kupakai untuk menyampaikan kepada kalian lewat YouTube, lewat apapun itu, media sosial, lewat apapun itu. Perhatikanlah itu. Ingatlah juga akan tsunami yang pernah terjadi di Aceh. Bagaimana aku meluluhlantahkan tsunami di Aceh itu? Mereka yang lari-lari tidak sempat lagi sibuk untuk menyelamatkan saudara mereka. Mereka sibuk menyelamatkan diri mereka sendiri, bukan? Itu hanya tsunami kecil. Bagi Bapak Yahweh itu hanya tsunami kecil. Belum yang dahsyat, belum gempa bumi yang dahsyat. Itu akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, tsunami yang dahsyat, semua tanah longsor, apapun itu. Karena sekarang ini kalian berada di penghujung zaman, penutupan zaman. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah, berwaspadalah selalu senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal. Tidak ada yang mustahil bagi Bapak Elohim. Kalau saat ini mungkin kalian sedang dalam kegundahan gulana, perkara duniawi, perkara jasmani, serahkanlah itu semua ke dalam tangan Bapak Elohim. Maka Bapakulah yang akan bekerja untuk memberkati kalian. Untuk masalah jasmani tidak usah kalian cemaskan, tidak usah kalian khawatirkan. Ada memang kalanya kalian uji dengan masalah jasmani, seperti tidak ada uang, seperti tidak ada beras, tidak ada makanan. Itulah yang kuuji. Tidak ada air, tidak ada apapun, kekeringan. Tetapi percayalah, kalau kalian melekat seperti Henok, seperti Elia, seperti janda di Sarfat, seperti nabi-nabiku yang lain pada zaman 2000 tahun yang lalu, kalian akan mendapatkan berkat upah. Penderitaan yang kalian alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan Bapak semasa yang akan kuberikan kepada kalian semua. Tubuh kemuliaan sudah ada, dan nanti akan ada kerajaan 1000 tahun berdiri di dunia nyata ini, dan orang-orang akan menelitinya. Untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun itu tidaklah mudah, harus menuju proses pemurnian. Hendaklah terang kalian itu bercahaya. Sinar kemuliaan Bapak Yahweh sudah kuberikan kepada kalian semua. Bagi kalian yang peka, dan bagi kalian yang tidak percaya, sampai kapanpun kalian tidak akan percaya kalau kalian menggunakan logika kalian. Dan sudah kubilang, sudah kukatakan, firman Tuhan, kejadian-kejadian yang ada di Alkitab itu tidak akan bisa kalian selami dengan logika kalian semua. Yang ada kalian akan menjadi bengkok-bengkok, gila-gila. Selain kalian memperhatikan tubuh jasmani kalian, perhatikan juga roh kalian. Perhatikan juga roh kalian itu, supaya roh kalian itu hidup, menyala-nyala, tidak kalian padamkan, tidak memadamkan Roh Kudus yang ada di dalam hati kalian. Sebelum Roh Kudus kuangkat, bertobatlah, berjaga-jagalah. Jangan kalian hina-hina pekerjaan Roh Kudus, karena kalian tidak bisa menyelami pekerjaan Roh Kudus. Kalian tidak bisa menyelami pekerjaan Bapakku Yesus Masalem di saat sekarang ini. Banyak manusia yang binasa karena mereka tidak percaya akan pekerjaan Roh Kudus, akan pekerjaan supranatural yang sudah dikerjakan di akhir zaman ini, di penghujung zaman ini. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah kalian semua. Jangan kalian hina pekerjaan Roh Kudus, jangan kalian hina orang lain. Kalian menghina orang lain, kalian sama saja menghina penciptanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus Bapa Elohim. Aku tidak melihat suku, agama, budaya, ras. Yang kulihat adalah hati kalian. Kalau hati kalian kudus, berkenan di hadapan Bapak Elohim, bertobat dengan sungguh-sungguh, hidup dalam pertobatan, maka aku akan menyelamatkan kalian. Aku akan memakai kalian untuk menjadi saksi-saksi sorga Bapak Elohim. Tetapi kalau kalian tidak mau memakai, tidak mau kupakai, tidak mau memakai firman Tuhan untuk senjata kalian, kalian akan binasa. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah, berwaspadalah selalu senantiasa. Bagikanlah harta kalian itu, bagikanlah uang kalian itu, bagikanlah, berkatilah orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang miskin selalu ada bersama-sama dengan kalian. Bapak Yahweh tidak akan selalu ada bersama dengan kalian, tetapi orang miskin selalu ada bersama dengan kalian. hamba-hambaku, berkatilah mereka semua, hamba-hamba Tuhan di pelosok dimanapun, berkatilah mereka, orang biasa, pendeta. Jangan kalian memberkati orang yang sudah kaya. Orang yang sudah kaya, untuk apa kalian berkati? Mereka akan tambah kaya, mereka akan tambah pelit. Berkatilah orang-orang miskin. Dan kalau kalian mau memberkati, jangan kalian pakai kamera-kamera HP. Supaya apa? Supaya dipuji oleh orang lain. Itu tidak berkenan di hadapan Bapak Yahweh Elohim. Yang kukenan adalah memberkati orang-orang tanpa menggunakan kamera. Karena itulah yang nanti Bapak Yahweh Elohim uji. Bapak Yahweh Elohim yang akan memberkati kalian semua. Kalau kalian sudah memberkati orang lain dengan menggunakan kamera, hati kalian akan tertuju kepada pujian dari manusia, bukan pujian dari Bapakku Yeshua HaMashiach. Jadi bertobatlah, ini mimpi peringatan untuk kalian semua tentang tsunami. Mau kapanpun itu terjadi, yang penting Bapakku Yeshua HaMashiach sudah menyampaikan itu kepada kalian semua untuk kalian bertobat, berjaga-jaga. Terserah kalian mau percaya atau tidak, yang penting Bapakku Yeshua HaMashiach sudah memberkati kalian, menyampaikan ini lewat firman-Nya, lewat hamba-hambaku, lewat hambaku yang saat ini sedang berbicara. Hanya kupakai mulut, bibir, lidah, tetapi rohnya yang ada dalam diri dia, itu adalah Bapak Yahweh Elohim yang berkata-kata, roh Elia, semuanya. Tetapi banyak mereka yang tidak percaya. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah, berwaspadalah selalu senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bagi mereka yang hidup dalam roh dan kemudian firman dari Bapak Yahweh Elohim dan peka, maka dia akan tahu. Jadi bertobatlah, jangan kalian hina, jangan kalian caci maki, jangan kalian apa-apakan orang-orang yang sudah kupakai, yang sudah kupilih. Jadi bertobatlah, lebih baik kalian introspeksi diri kalian, lebih baik kalian tangisilah dosa kalian itu semua. Tangisilah dosa kalian, jangan tangisi dosa orang lain, tapi tangisilah dosa kalian semua. Ada di firman dari Bapak Yahweh Elohim, tangisilah dosa kalian semua itu. Bukan tangisi dosa orang lain, bukan mengurusi orang lain. Jangan. Kini aku menyampaikan pesan ini kepada kalian, untuk kalian tetap bertobat, berjaga-jaga, berwaspada selalu senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal. Ada uang atau tidak ada uang, bersukacitalah, bersabarlah dalam kesesakan, pengharapan, bertekunlah dalam doa. Dan ujian akan menimbulkan ketekunan. Jadi ketika ada pergumulan hidup, bersukacitalah. Ketika ada masalah, doakan supaya masalah itu bisa menjadi berkat bagi kalian semua, bagi kalian pribadi maupun keluarga kalian. Jangan kalian mengeluh, tetapi sampaikanlah semua itu kepada Bapa Yahweh Elohim. Maka Bapa Yahweh Elohim akan bertindak untuk berperang atas kalian semua. Tugas kalian hanyalah berdoa, tetapi banyak manusia yang tidak mau berdoa. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah, berwaspadalah selalu senantiasa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi itu saja yang kusampaikan pada kalian semua. Kiranya dimanapun kalian berada, lekatkanlah diri kalian, hati kalian kepada Bapa Yahweh Elohim. Apapun yang kalian kerjakan, Bapa Yahweh Elohim perbuat berhasil, selama kalian melakukannya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk dipuji oleh manusia, tetapi untuk dipuji oleh Bapa Yahweh Elohim. Jadi selagi masih ada iman di muka bumi ini, pakailah iman kalian. Pakailah iman kalian itu, karena iman kalian yang menyelamatkan kalian. Jangan kalian anggap remeh hidup kalian itu. Ini saja yang kusampaikan pada kalian. Kiranya kalian tidak bosan mendengar seruan dari Bapak Yahweh Elohim, peringatan-peringatan yang disampaikan oleh hamba-hambaku, oleh orang-orang yang kupilih dan yang kupakai untuk menyampaikan firman, kebenaran firman dari Bapak Yahweh Elohim yang hidup, roh alfa dan omega. Jadi ini saja. Terima kasih. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih karena sudah terus menyaksikan channel YouTube Persekutuan dengan Allah. Biarlah kesaksian kami ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi saya juga, tidak hanya bagi Bapak Ibu, tetapi ini juga menjadi peringatan bagi saya, bagi persekutuan doa kami, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kami tetap teguh, berdiri teguh, supaya kami tetap berjaga-jaga, bertobat selalu senantiasa, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih, shalom, shalom, dan selamat hari Jumat Agung dan Paskah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.